Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi ini insyaallah kita akan merojaah tentang makharijul huruf. Ada yang belum pernah belajar makhraj huruf sama sekali? Ada? Belum pernah sama sekali? Gak apa-apa, angkat tangan saja. Satu. Ada lagi? Ada? Satu saja ya? Baik. Semoga malam ini bisa Pak insya Allah ya, makhraj huruf ya. Jadi yang belum ini harus perhatiannya lebih daripada yang sudah. Yang sudah juga siap-siap ditunjuk nanti ditanya. Jadi sama-sama siap semuanya. Baik, makharijul huruf. Sebelum kita masuk makharijul huruf, belajar tajwid, yaitu ilmu agar bacaan kita itu benar dan baik, ya. Itu paling tidak ada tiga tahapan. Paling tidak ada tiga tahapan. Ini yang harus kita pahami dulu konsepnya. Yang pertama, kita memfasihkan huruf terlebih dahulu. Ini belajar tajwid loh ya, bukan belajar baca Al-Quran, bukan. Baca Al-Quran ikhra itu, kutubu sitah ya kan. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6 kan kutubu sitah ya. Iya gak? Antum sudah khatam kutubu sitah, sudah ikhra 1 sampai 6, Masya Allah. Ya itu membaca Al-Quran, beda. Jadi kalau baca Al-Quran, tahapannya kita belajar ikhra. Itu salah satu metode yang Alhamdulillah kita gunakan dari dulu dan memang terbukti Alhamdulillah banyak membantu anak-anak di Indonesia untuk baca Al-Quran. Jadi yang kita bahas bukan ini, kita bahas sekarang adalah sudah bisa baca Al-Quran terus belajar tajwid. Nah itu jadi bedakan ya, kalau belum lancar gimana baca, ya lancarin dulu, makanya belajar ikhra dulu sampai lancar bacaan Al-Qurannya baru belajar tajwid gitu. Jadi yang akan kita bahas adalah kalau sudah lancar bacaan Al-Qur'annya terus belajar tajwid, tahapannya tiga. Tahapan yang pertama adalah fasahatul huruf, memfasihkan huruf-huruf hijaiyah. Kenapa ini tahapan pertama? Karena Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surat. Satu suratnya terdiri dari beberapa ayat. Satu ayatnya terdiri dari beberapa kata. Satu katanya terdiri dari beberapa huruf. Jadi huruf adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Kalau antum pengen fasih seluruh Al-Quran, maka fasihkan dulu dari bagian yang paling terkecilnya, yaitu huruf, huruf-huruf hijaiyah. Maka ini tahapan pertama, fasahatul huruf, memfasihkan huruf-huruf hijaiyah. Saat kita mencoba untuk memfasihkan huruf-huruf hijaiyah, itu ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Poin pertama, mengenal huruf hijaiyah itu sendiri. Jadi kita harus tahu huruf hijaiyah itu apa saja, berapa jumlahnya. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa? 29. Ah, terus ada yang dengar tadi 28. Ikhtalaf al-ulama, para ulama berselisih pendapat. Masya Allah. Ada lagi yang berpendapat lain mungkin? Hah? 30 ya kan? Mana yang benar? Tergantung dilihatnya. Dari mana filil hijai tis'un wa 20 bilan dirai. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29 tanpa diragukan lagi. Ini pernah kita bahas dulu di daurah apa? Panduan talaqqi Al-Qur'an jilid 1. Itu udah khatam alhamdulillah antum. Bagi yang sudah ikut. Nah, yang belum ikut ada rekamannya di YouTube insyaallah. Antum cari saja. Jadi itu ya. Mengenal huruf hijaiyah dulu, pertamanya hamzah, kemudian ba, ta, ta, jim, ha, kho, sampai dengan ya. Itu sudah kita pelajari dulu. Ada 29. Yang pertama hamzah, terus alifnya mana gitu ya. Alifnya yang namanya lam, alif. Jadi hamzah itu huruf pertama. Nah kok sering disebut dengan alif? Alif, ba, ta, sa, jim, kan begitu ya. Itu hakikatnya hamzah, sering disebut alif karena huruf hamzah kalau di depan pasti tertulis dengan bentuk alif. Gitu ya kan? Hamzah wasal pada alif lam namanya apa? A, alif lam, ya enggak? Padahal itu namanya hamzah wasal, itu aslinya hamzah wasal.
tulisan ana, innama, utia itu bentuknya apa? A, alif. Maka karena hamzah kalau di depan pasti tertulis dengan bentuk alif, maka di situ pada huruf hijaiyah itu dia dipanggil dengan alif. Padahal hakikatnya adalah hamzah. Itu. Alif yang sebenarnya adalah yang namanya lam alif. Nah, ini kita murojaah juga ini. Alif yang sebenarnya adalah yang namanya lam alif. Kenapa namanya kok double lam sama alif? Masih ingat enggak? Masih ingat? Namanya kok double, yang lainnya aja hamzah, ba, ta, ta, jim, ha, kho, cuman satu kata. Ini kok lam alif, namanya kok double ini? Ada yang tahu jawabannya? Lupa semuanya. Ini lupa berjamaah ini. Masya Allah. Apa dulu enggak paham segala rupa? Enggak ya? Tayib. Kenapa namanya double? Karena huruf alif adalah huruf yang selalu mati, selalu sukun. Maka dia tidak bisa terbaca kalau dalam kondisi sendiri. Dia baru bisa terbaca kalau ada huruf yang mendahuluinya, dan itu pun harus fathah. Ana ulangin. Kenapa kok namanya double lam alif? Itu isyarat bahwa alif ini enggak bisa berdiri sendiri. Kalau sendiri enggak bisa dibaca. Coba kalau semuanya ada alif begitu saja, apa bacanya? Enggak bisa. Beda kalau di huruf muqatta'ah ya, alif lam mim, itu beda pembahasan. Ini ada alif cuman sendiri, apa yang bisa kita baca? Enggak bisa. Dia bisa dibaca kapan? Kalau ada huruf yang mendahulunya, dan itu pun harus fathah. Ja, ba, ta, kan begitu ya. Itu alif. Mafhum insyaallah? Baik. Kenapa kok yang dipilih untuk mendampingi alif itu lam? Kenapa namanya lam alif? Bukan qaf alif atau jim alif. Masih ingat? Nah, coba. Siapa yang dulu ikut panduan talaqqi Al-Qur'an jilid 1? Jangan pura-pura enggak ikut. Yang beneran ikut siapa? Enggak ada yang ikut, masyaallah. Berarti ganti itu, udah alumni ya. Udah alumni, sekarang ini peserta baru. Masyaallah. Kenapa yang dipilih untuk menemani alif kok lam? Lam alif gitu namanya. Kenapa enggak jim alif atau ba alif gitu? Apa alasannya? Jadi ada kronologinya. Jadi ada sejarahnya. Dulu, perhatikan nih. Ini adalah hubungan balas jasa ya. Iya enggak? Alif sama lam itu ternyata ada hubungan balas jasa. Dulu, saat lam sukun, yaitu lam ta'rif, berada di depan, ya kan, masjidun itu nakiroh ya kan, kalau dalam bahasa Arab menjadi el masjidu lam ta'rif, berada di depan, dia tidak bisa terucap. Orang Arab tidak bisa memulai dari sukun kan gitu, maka dia butuh kepada huruf yang membantunya supaya elnya ini kebaca. Yang bantu dia saat itu adalah apa? Alif, hamzah wasal itu ya kan, iya gak? Karena dulu alif pernah bantu lam saat lam butuh bantuan, sekarang alif butuh bantuan, siapa yang paling pantas untuk membantu? Jelas lam, iya. Maka ini hubungan balas jasa. Allah alam bisawab. Itu ceritanya begitu. Enggak tahu tahun berapa itu, yang penting ceritanya begitu menurut para ulama. Mafhum sampai sini insyaallah. Nah, ini tentang mengenal huruf hijaiyah. Jadi itu tentang poin yang pertama pada tahapan pertama. Setelah tahu huruf hijaiyah, baru berikutnya mengenal harokat asliyah dan cara membacanya dengan sempurna. Jadi tahu nih hurufnya ba, ya kan? Ta, jim, ha, kho, begitu kan? Baru berikutnya belajar harokat. Harokat fathah, a, pada huruf yang tipis. O, pada huruf yang tebal, kan begitu? Ba, ta, ta, tipis, ya kan? Kho, ro, bo, so, po, tebal, ya enggak? Itu namanya apa? Harakat fathah. Harakat kasrah i. Ya kan? B, T, C, G. Harakat dhammah u. U, bu, tu, tuju. Nah, ini tiga harakat asliyah. Tiga harakat asliyah. Tiga harakat pokok dalam bahasa Arab itu adalah fathah, kasrah, dhammah. Cara mengucapkannya dengan sempurna supaya bunyinya tidak berubah. Jangan sampai yang tipis jadi tebal, yang tebal jadi tipis. Contoh misalkan bil batili, benar enggak ini? A'udzu atau Allahu, benar enggak? Ada huruf o? Enggak ada. Adanya huruf a. Allahu. A. Allahu. Baik? Bukan Allahu, ada huruf o. Yang tebal itu cuman lo. Sedangkan a-nya a.
Allah. Dua, wa, wa tebal atau tipis? Tipis. Bacanya bagaimana? Wa, huwallahu. Bukan huwallah, wo. Jadi tebal. Ya enggak? Ini berarti berubah bunyi harokatnya. Itu dipelajari pada apa? Mengucapkan harokat asliyah dengan sempurna. Itmamul harokat. Mengucapkan harokat dengan sempurna. Itu poin kedua. Jelas ini? Ini pernah kita pelajari. Yang ketiga, makharijul huruf. Dari mana huruf itu keluar? Nah, dari mana huruf itu keluar? Hamzah misalkan dari tenggorokan bagian bawah. Ba misalkan dari dua bibir, gitu kan? Itu namanya makharijul huruf. Yang keempat adalah sifatul huruf, karakter huruf. Ini hurufnya kuat atau lemah ini? Hurufnya keluar nafasnya atau tidak saat mengucapkannya? Hurufnya keluar atau mengalir suaranya atau tidak? Baik, memantul atau tidak, kan gitu? Tebal atau tipis? Itu namanya apa? Sifatul huruf. Baru kemudian apa? Tebal dan tipis. Tafkhim tarqiq. Nah, itu tadi. Tahapannya adalah mengenal huruf hijaiyah, yang kedua adalah mengenal harokat dan cara mengucapkannya dengan sempurna, yang ketiga adalah makharijul huruf, yang keempat adalah sifatul huruf, yang kelima adalah tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Mana saja huruf yang tipis dibaca dengan tipis. Itu tahapan pertama. Paham sampai sini insyaallah? Jelas insyaallah? Siapa yang bilang jelas tadi? Jelas insyaallah? Ah, antum coba ulangi tahapan pertama, Pak. Ya, tahapan pertama apa tadi? Namanya tahapan pertama apa tadi? Fasahatul huruf, memfasihkan huruf. Ada berapa poin? Ada 4. Coba 4 itu apa saja? Mana huruf jaya terus? Makhrajul huruf terus? Mengenal harakat asliyah terus? Makhrajul huruf terus sifat huruf. Satu lagi terakhir, tebal dan tipis, tafkhim tarqiq. Barakallahu fikum. Alhamdulillah berarti faham. Ada yang belum faham? Angkat tangan ya, Bapak. Ini mumpung sedikit ya, alhamdulillah. Jadi kalau bisa keluar dari sini paham. Jadi bawa oleh-oleh, oleh-olehnya apa? Ilmu gitu. Antum paham gitu. Jangan sampai rumah tadi disampaikan apa gitu. Enggak tahu. Tadi enggak paham, sekarang lupa gitu. Baik. Jadi siapa yang belum paham? Angkat tangan enggak apa-apa. Yang belum paham dan belum hafal angkat tangan enggak apa-apa. Kita mending belajar sedikit tapi antum dapat daripada belajar banyak tapi hilang semua. Lebih bagus lagi belajar banyak dan dapat semua, alhamdulillah. Itu lebih bagus lagi. Ayo. Berarti belum paham. Baru datang. Masyaallah. Siapa lagi yang belum datang? Yang belum paham dulu, yang belum paham. Nanti yang baru datang nanti kita ulangi, ya. Antum, Pak, ya. Belum paham ya? Belum paham apa belum hafal? Belum paham tadi. Jadi tahapan belajar tuh gini ya. Awalul ilmi al-insad. Baik, hadirkan hati dulu. Itu pertama. Kalau pengen dapat ilmu, hadirkan hati. Antum hadir di sini, hatinya di sini. Itu dulu paling pertama. Baik. Baru yang kedua istimah, dengar dengan telinga. Jadi harus betul-betul didengar, ditangkap. Baru kemudian al-fahmu. Baru dipahami dulu, jangan ditulis dulu, belum paham dah ditulis. Nanti biasanya apa tadi saat gitu ya kan? Karena sambil nulis gitu. Harusnya dengerin dulu. Oh, gitu. Setelah paham baru al-kitabatu, baru dicatat. Yang dipaham tadi dicatat gitu. Setelah dicatat al-hifdu, dihafalkan. Setelah dihafalkan al-amal, diamalkan. Setelah diamalkan an-nasyru, disebarkan, diajarkan. Nah, dengan demikian ilmu yang antum dapat itu kokoh. Fisudur la fisutur. Nah, di dada bukan di tulisan. Baik, itu ya. Jadi pertama hadirkan hati, dengarkan dengan telinga, pahami dulu, baru tulis yang antum pahami. Insya Allah kalau antum menulis dari hasil pemahaman antum,
tahun depan antum lihat tulisan masih ingat, oh itu kemarin ustaznya ngomong begini gitu. Tapi kalau antum belum paham sudah antum tulis, nanti keluar dari masjid antum bingung, ini tadi maksudnya apa ini gitu. Orang nulisnya belum paham. Jadi pahami dulu ya, pahami. Maka siapa yang belum paham? Angkat tangan dulu coba. Paham semua berarti ya? Baik, siapa yang belum hafal? Nah, satu, dua, banyak. Coba kita hafalkan. Tahapan pertama namanya apa? Sama-sama, fasahatul huruf. Memfasihkan huruf. Ada berapa poin? 5 poin. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Hafal, mengenal huruf hijaiyah. Jangan dicatat, dihafal dulu. Mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harakat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Jadi huruf dulu baru harakat. Yang ketiga, makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang keempat, sifatul huruf. Karakter-karakter huruf. Yang kelima, tebal dan tipis. Nah, sudah hafal semua insyaallah? Masih ingat tadi? Apa yang pertama? Mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harakat asliyah, mengenal makharijul huruf. Yang keempat, sifatul huruf. Yang kelima, tebal dan tipis. Bapak yang pakai kacamata, nah, antum masih hafal? Coba yang pertama. Mengucapkan apa yang pertama? Ah, tayyib. Terus yang kedua? Yang pertama tadi apa? Mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua? Mengenal harakat asliyah. Harakat ya. Huruf, harakat, makhraj, sifat, tebal tipis. Apa? Huruf, harakat, makharijul huruf, sifat, tebal tipis. Apa semua? Tayyib. Alhamdulillah. Yang baru datang bapak, ya, yang baik kacamata paling belakang, hafal nggak? Insya Allah hafal, apa? Insya Allah belum. Insya Allah ini ada dua. Coba yang pertama pak. Nah, yang kedua, ya, yang ketiga, ah, yang keempat, yang kelima. Baik, alhamdulillah. Ini pahami, ini pondasi itu. Ya, ini fondasi dalam belajar tajwid. Baru kemudian ini mentajwidkan Al-Qur'an, mentajwidkan Al-Qur'an. Pertama fasahatul huruf dengan 5 poin tadi. Tahapan kedua, ahkam tajwid. Alaqatul huruf, hubungan antara satu huruf dengan huruf berikutnya. Ya, itu namanya ahkamut tajwid, hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid. Apa saja yang antum ingat kira-kira hukum-hukum tajwid? Kira-kira apa? Hukum nun sukun dan tanwin, ya enggak? Hukum nun sukun dan tanwin. Terus hukum mim sukun. Terus hukum nun tasdid mim tasdid, ya enggak? Terus hukum mad. Terus hukum apa lagi? Banyak ini. Hukum lam sukun masuk enggak? Lam sukun. Lam sukun kan banyak itu. Ada lam ta'rif, alif lam syamsiyah, alif lam qamari, gitu kan? Ada lam fi'il, ada lam isim, ada lam harf, ada lam asliyah, ada lam amr. Masih ingat enggak? Belum ya? Oh, belum. Lam sukun itu. Jadi selain nun sukun dan tanwin ada mim sukun, ada lam sukun. Terus ada juga hukum apa lagi? Hah? Idgham. Karena idgham luas ya kan? Biasa antum tahu idgham itu luas. Ada 4 sisi idgham itu. Coba diingat-ingat, idgham itu ada 4 sisi. Kalau kita berbicara tentang idgham ada 4 sisi. Sisi yang pertama dari sisi keberadaan gunnah. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Sisi yang kedua dari sisi kesempurnaannya. Ada idgham kamil, ada idgham nakis. Sempurna ada yang kurang sempurna. Iya enggak? Yang sempurna pokoknya yang setelahnya bertasdid. Yang kurang sempurna setelahnya bukan tasdid. Yang masih menyisakan sifat huruf sebelumnya. Contohnya yang nun sukun ketemu dengan ya maupun waw. Faman ya'mal. Itu nunnya dimasukkan ke ya, betul? Namanya apa? Idgham. Ada gunahnya enggak?
Ada. Sekarang pertanyaannya, non kan dimasukkan ke ya. Ya punya guna enggak? Enggak punya. Terus gunanya punya siapa ini? Punya siapa ini? Katanya non dimasukkan ke ya. Gunanya punya siapa? Punya non. Makanya namanya idgham naqis. Mafhum? Dari segi apa tadi? Kesempurnaannya. Masuknya totalitas 100% atau tidak? Kalau 100% namanya idgham kamil. Mayoritas idgham di Al-Qur'an itu semuanya idgham kamil. Yang naqis cuma 2 poin. Yang menyisakan sifat gunnahnya non sukun ketemu ya maupun waw, dan yang menyisakan sifat idbaknya tok sukun ketemu ta. Basawta, ahawtu. Itu kan tebel dulu. Padahal toknya dimasukkan ke ta. Harusnya kan langsung ahatu, basata. Lah kok tebal dulu? Ahawtu, basawta. Ini taknya ini kok jadi tebel ini? Ada sifat idbak di situ. Idbaknya punya siapa? Punya tok. Oh, berarti namanya idgham naqis. Faham sampai sini insyaallah? Jelas ya? Namanya apa idgham naqis? Kalau yang sempurna namanya kamil. Kalau yang kurang sempurna apa cirinya? Kalau di rosem, di bobot afan, di Al-Qur'an, kalau yang kamil ada tasydidnya setelahnya. Kalau yang naqis tidak ada tasydidnya. Faham sampai sini insyaallah? Baik, itu idgham. Ada idgham dari sisi keberadaan gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ada idgham dari sisi kesempurnaannya, namanya idgham kamil dan idgham naqis. Ada idgham berdasarkan makhraj dan sifatnya. Ini kan diidghamkan. Alasannya kenapa? Karena secara makhraj sama, secara sifat sama. Namanya idgham mitslain atau idgham utama tilain. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Ingat, ada idgham apa? Mitslain. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Ba ketemu ba, ta ketemu ta, ya kan? To ketemu to misalkan, atau misalnya yang lainnya qaf ketemu qaf, ini misalkan. Kaf ketemu kaf, ini namanya idgham mitslain atau mutlain. Yang kedua, ada idgham mutajanisain. Mutajanisain itu sama makhrajnya namun beda sebagian sifatnya. Contohnya to data, ini kan satu makhraj tapi sifatnya beda. Kalau seumpamanya ada ta ketemu dengan to, berarti namanya idgham mutajanisain. Kenapa? Karena makhrajnya sama, sifatnya beda. Paham insyaallah? Baik, ini contohnya saja. Kemudian yang terakhir adalah idgham mutaqaribain. Berdekatan makhrajnya, sifatnya berbeda. Contohnya qaf ketemu kaf. Qaf kaf, berdekatan makhrajnya. Baik. Kemudian lam ra, berdekatan makhrajnya. Min misalkan bal rafa'a menjadi bar rafa'a. Idgham mutaqaribain. Paham insyaallah? Nun sukun ketemu dengan yanmu atau yarmulu afan. Nun sukun ketemu yarmulu namanya idgham mutaqaribain juga. Famay ya'mal. Kenapa diidghamkan? Karena dari segi makhrajnya berdekatan. Paham? Dari segi makhrajnya berdekatan. Berarti kan ini sisi yang berbeda. Sisi pertama tadi dari keberadaan gunnah, ini ada gunnahnya enggak sih saat masuk? Sisi kedua adalah dari segi kesempurnaannya, ini maksudnya totalitas atau tidak? Kemudian sisi yang ketiga adalah dari segi makhraj dan sifatnya. Ini kok dimasukkan, alasannya kenapa? Karena makhrajnya sama, sifatnya sama, mislain. Makhrajnya sama, sifatnya beda, mutajanisin. Makhrajnya berdekatan, mutaqaribin. Paham insyaallah? Dilihat dari makhraj dan sifat. Yang terakhir dari segi harakatnya, ada shaghir, ada kabir. Ada kecil, ada besar. Shaghir kalau yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Sukun berharakat. Kabir kalau yang pertama berharakat, yang berharakat. Untuk idgham yang ada dari riwayat kita, riwayat Hafiz an Asim, itu idghamnya shaghir. Baik, karena kabir ada pada riwayat As-Susi saja. Idgham kabir yang pertama berharakat, kedua berharakat, ada pada riwayat apa? As-Susi. Kalau riwayat Hafiz an Asim yang kita baca ini idghamnya apa? Shaghir saja. Kenapa? Karena yang pertama sukun, keduanya berharakat. Faham insyaallah? Jadi kalau semuanya satu kasus itu bisa dari empat sisi. Contoh ana baca tadi, famay ya'mal. Ini idgham apa coba? Idgham bi gunnah. Yang lain enggak, itu idgham naqis. Yang lain bilang enggak, itu idgham mutaqaribain. Yang lain bilang itu idgham shaghir. Mana yang salah ini? Mana yang benar? Semuanya benar karena itu dilihat dari sisi yang berbeda. Pahamin insyaallah sampai sini? Baik. Itu tadi tentang idgham.
Nah, ini baru tahapan yang kedua, yaitu hukum-hukum tajwid. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim sukun, kemudian ada hukum lam sukun, kemudian ada hukum mat, kemudian ada hukum idgham tadi. Nah, itu namanya ahkamut tajwid. Sudah pertemuan antara satu huruf dengan huruf berikutnya. Kalau yang fathatul huruf tadi tunggal, masih huruf itu sendiri. Kalau ahkamut tajwid, pertemuan satu huruf ketemu dengan huruf yang lain. Mafhum sampai sini insyaallah, sehingga terangkai menjadi kata. Kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, sudah selesai dengan ahkamut tajwid, langkah yang ketiga adalah waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Ini kita belajar kapan kita harus berhenti dan kapan kita memulai kembali. Di mana berhentinya dan di mana memulai kembalinya harus jelas. Titik komanya lah. Titik komanya harus jelas. Karena jangan sampai kita ngomong tapi titik komanya enggak jelas, kan akhirnya difahami dengan pemahaman yang salah. Atau kurang, jadi kurang. Ana mau. Mau apa gitu ya? Iya enggak? Contoh orang baca misalkan bism. Itu nakes, kurang itu. Bism dengan menyebut nama. Iya enggak? Alhamdulillah. Segala puji. Segala puji maksudnya apa? Iya enggak? Atau yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Allah memasukkan siapa saja yang dikehendakinya di dalam rahmatnya dan juga orang-orang yang zalim. Seolah-olah orang yang zalim juga dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ini harusnya tadi berhenti yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi, berhenti, tapi karena disambung dengan wadh-dhalimin, akhirnya malah jadi apa? Salah maknanya. Mafhum ini insyaallah pembahasan waqaf ibtida' terkait dengan makna. Terkait dengan pemahaman kita pada ayat tersebut. Antum nih ngomong paham enggak sama yang diomongin gitu ya. Antum nih baca Al-Qur'an paham enggak sama yang dibaca gitu. Maka ini tingkatan berikutnya. Sehingga ini tingkatannya bukan lagi tentang memfasihkan huruf, bukan lagi membaguskan hukum tajwidnya, tapi sudah pada tingkatan pemahaman terhadap ayat. Makanya tartil itu apa sih? Penafsiran yang masyhur yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Hurufnya diperbagus bacaannya dan juga tahu di mana harus berhenti, gitu ya. Ada orang baca masya Allah tajwidnya bagus. Ya, sering ini, apalagi sekarang kan punya kamera, asal punya kuota diupload di YouTube atau diupload di Facebook, masya Allah suaranya bagus memang, tajwidnya bagus. Oke, hukum-hukum bacaannya bagus, stabil panjang pendek gunanya. Tapi kok berhentinya ngawur? Ini paham nggak dia sama yang dia baca kan gitu? Berarti dia apa? Baru dapat satu puzzle. Dapat satu puzzle, yaitu apa? Tajwidul huruf. Belum dapat yang waqaf ibtida', ma'rifatul wuquf. Ada juga orang dia paham, karena emang beliau ini orang yang ahli bahasa Arab, belajar tafsir, ulumul Quran, fikih, hadis, ya. Tapi kemudian tidak belajar tajwid dengan bagus. Huruf-hurufnya enggak jelas. Bedakan antara ha dan ha tidak bisa. Sin dengan shin enggak bisa. Kayak ngomong es teh dengan es teh, ya. Tumbas apa mas? Es teh, gitu kan? Padahal kalau di bahasa Arab beda itu sin sama shin itu. Nah, maka dia tentang apa? Tentang ma'rifatul wuquf. Dia ngerti apa yang dia baca. Karena dia orang Arab, gitu ya. Ya emang bahasanya paham, tapi apa? Tidak fasih di dalam pengucapannya, hukum-hukum bacaannya juga tidak stabil. Nah, kurang jelas. Oke. Afwan ya. Tayib. Nah, ini lebih jelas. Ini suaranya menggaung. Gaung apa gemar? Gaung ya. Tayib. Ini lebih jelas ya. Alhamdulillah. Dari tadi harusnya. Tapi enggak apa-apa. Jadi yang akhwat ini ketinggalan ini. Ngulang dari awal kita. Masya Allah. Lanjut ya. Jadi tadi ada tiga tahapan. Tahapan pertama fasahatul huruf, 5 poin. Ahkamut tajwid, hukum-hukum bacaan tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah waqaf ibtida'. Dengan demikian insya Allah antum atau kita semuanya bisa mengamalkan ayat waratil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran setartil-tartilnya. Ini kalau antum yang paham bahasa Arab, insya Allah tahu ini perintah bukan sekedar perintah, tapi betul-betul penegasan, ya kan? Waratilil Quran.
Itu sudah amr itu, sudah perintah itu, warotilil Quran, dan tartilkannya Al-Qur'an. Tartilah. Duh, ada tartilahnya. Namanya maf'ul apa ini? Pengulangan daripada fi'il tadi, berarti maf'ul apa namanya? Dorobtuka dorban gitu ya. Adribuka dorban gitu. Saya benar-benar akan pukul kamu gitu ya. Kalau adribuka, saya pukul kamu. Tapi adribuka dorban. Itu litakid buat penguat. Jadi warotilil Qur'an tartilah, dan tartilkan Al-Qur'an setartil-tartilnya. Wah, ini berarti benar-benar enggak main-main ini perintahnya. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan tartil. Dalam Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir itu protes mereka. Kok tidak diturunkan Al-Qur'an kepada Muhammad itu sekali turun saja sih? Kenapa turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun? Padahal kitab sebelumnya kan langsung sekaligus. Injil, Taurat, Zabur kan sekaligus itu. Ini Al-Quran diangsur, dicicil. Selama kurang lebih 23 tahun. Apa fungsinya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu untuk memperkokoh, memperkuat hatimu wahai Nabi Muhammad. Warattalnahu tartila. Dan agar saat diturunkan tersebut dibacakan kepadamu dengan tartil. Nah, jadi Al-Quran turunnya dengan apa? Dengan tartil. Karena turun dengan tartil, dan Allah suka apabila Al-Quran dibaca dengan tartil, sebagaimana hadis yang masyhur, "Inna Allah yuhibbu ayuqra'al Qur'anu ghadban kama unzila." Allah itu menyukai apabila Al-Quran itu dibaca persis sebagaimana saat diturunkan. Saat diturunkan dengan tartil, maka Allah cinta, Allah suka apabila dibaca sebagaimana saat diturunkan, sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan perintahnya untuk Nabi ini. Rotilil Qur'ana. Siapa yang Allah ajak bicara di sini? Nabi Muhammad SAW. Dan perintah untuk Nabi itu juga perintah untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut. Jadi kalau ada perintah untuk Nabi, itu perintah untuk umatnya juga selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Nah, itu tadi tahapan dalam belajar tajwid. Jadi mohon maaf nih, belum nyampe pokoknya, masih jalan itu tadi. Baik, sampai sini mafhum insyaallah. Khalas idhar, sudah idhar semuanya? Sudah jelas? Fahim dong. Khalas idhar ini bahasa mana ini? Sudah jelas semua ya, alhamdulillah. Nah, kita murojaah makhrajul huruf dulu. Karena nanti insyaallah makhrajul huruf ini sangat penting buat mempelajari kitab Nunih As-Sakhawi. Barangkali ada yang sedikit lupa gitu kan, kita ingatkan lagi untuk makharijul huruf. Makharijul huruf, poin pertama yang harus kita ketahui tentang bab makharijul huruf adalah definisi. Apa definisi dari makharijul huruf? Definisi secara bahasa dan istilah, secara etimologi dan terminologi gitu. Secara bahasa apa itu? Makhraju. Ya kan? Makhariju itu jamak dari makhraju, tempat keluar. Kharaja yakhruju, kalau makhraju berarti tempat keluar. Al-huruf jamak dari al-harf. Al-huruf jamak dari al-harf. Jadi kalau al-harf dalam bahasa Arab Indonesianya huruf. Gitu ya. Jadi kalau al-huruf dalam bahasa Arab Indonesianya huruf-huruf. Gitu ya. Karena al-huruf adalah jamak dari al-harf. Dalam bahasa Arab al-harf itu jamaknya bisa al-huruf, bisa al-ahruf. Mafhum insyaallah. Sehingga makharijul huruf apa ini? Arti secara bahasa tempat-tempat keluarnya huruf, huruf hijaiyah. Itu secara bahasa. Jelas sampai sini insyaallah secara bahasa? Ah, coba Mas. Mas apa Bapak nih? Bapak antum yang paling depan. Coba diulangi. Makhrajul huruf secara bahasa apa itu tadi? Masih ingat enggak? Heeh. Udah. Alhamdulillah. Betul, enggak salah itu. Bagus, barakallahu fikum. Kalau secara istilah berarti ada yang tahu secara istilah? Perhatikan ya. Secara istilah adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Perhatikan, jangan ditulis dulu. Kan sudah diajarin tadi. Anda belum paham nanti tulis dulu, pas ditanya bingung. Pahami dulu, perhatikan dulu. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah, sudah? Tempat keluar ya kan?
yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Ya gak? Sudah? Ada dua kalimat ini tadi. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Hafal insyaallah. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Yang pertama tadi tempat keluar, yang kedua tempat berhenti, ya gak? Yang benar yang mana ini? Keluar apa berhenti? Bentar dulu, dua-duanya benar. Ini saling melengkapi ini definisinya. Baik, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maksud dari tempat keluar tadi adalah saat berharokat. Saat apa? Berharokat. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah tanda kurung saat berharokat. Ingat insyaallah. Contoh misalkan ba, bi, bu. Keluarnya dari mana itu? Dua bibir. Saat berharokat, ya enggak? Baik. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Set ab sebelum ada kalkolah. Nanti pembahasan sifat itu. Ab, ib, ub. Berhentinya di mana? Dua bibir. Berarti kan saling melengkapi kan? Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan tanda kurung saat sukun. Hafal insyaallah. Anda ulangin. Tempat keluarnya huruf hijaiyah tanda kurung saat berharokat. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan tanda kurung saat bertanda sukun. Baik. Sehingga dapat terbeda lainnya. Faham insyaallah? Nah, tambahin. Karena kita tahu tempat keluarnya sama tempat berhentinya tadi, akhirnya kita bisa bedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Gitu. Itu definisi makhraj dulu. Silakan catat. Udah paham catat? Ntar lupa soalnya. Mumpung paham kan? Eh, paham nih, catat. Nah, antum merasakan bedanya kalau belajar dengan cara seperti itu. Kapanpun antum ditanya siap insya Allah, karena sudah dikuasai. Eh kalau belum udah nyatet gitu, itu antum jadi catatan aja, habis itu lupa semua itu. Eh antum pahami dulu, kalau ada pengajar itu dipahami dulu, apa ini ngomong apa ya? Oh iya paham, catat. Baru setelah itu dihafalkan perkataan ulama atau dalil-dalil hadis Al-Quran itu dihafalkan. Jadi harusnya nggak usah pakai buku, antum sudah bisa sebenarnya. Harusnya. Tapi nggak apa-apa. Sudah ya. Itu poin pertama pada makhraj. Poin kedua, cara mengetahui tempat keluar dari sebuah huruf. Jadi cara mengetahui apa makhraj huruf. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah kita sukunkan hurufnya yang kita pengen cari makhrajnya. Kita pengen nyari huruf apa sih? Contohnya ba tadi ya. Contohnya huruf ba, kita sukunkan dulu. Setelah disukunkan, letakkan satu huruf sebelumnya yang berharokat. Anggaplah hamzah fathah. Kemudian kita ucapkan. Keterangannya adalah di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Hafal insyaallah. Nah, jadi kita sukunkan dulu hurufnya ba misalkan. Kemudian kita letakkan satu huruf sebelumnya yang berharokat, misalkan hamzah fathah a. Kemudian kita ucapkan ab. Baik, di mana suara berhenti disitulah makhrajnya. Fa misalkan f, di mana berhenti? Oh, di bagian bibir bawah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Ah, ha di mana? Di tenggorokan bagian tengah. Sampai sini jelas insyaallah. Baik, dan huruf-huruf yang lainnya pun demikian. Sudah. Lanjut. Kalau sudah, kita lanjut. Yang ketiga, jumlah makharijul huruf. Jumlah makharijul huruf itu dibedakan secara global dan secara rinci. Secara umum dan secara rinci. Secara global yang masyhur ada 5. Secara global yang masyhur ada 5. Apa saja itu? Al-Jawf. Jangan dicatat dulu, hafalkan dulu. Al-Jawf. Sama-sama baca. Al-Jawf. Al-Halq. Al-Lisan. Ulangin. Al-Jawf. Al-Halq. Al-Lisan. Al-Shafatain. Al-Khayshum. Baik, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-shafatain, al-khayshum. Hafal insyaallah?
Ada lima yang umum, yang global. Dan ini ngapalnya gampang ini. Dari tempatnya dari bawah. Al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu adalah rongga. Rongga itu apa sih? Ruang kosong. Ruang kosong yang ada pada tenggorokan dan yang ada pada mulut. Antum bayangkan seperti pralon yang bengkok. Iya enggak? Pralon bengkok. Bukan pralonnya, tapi ruang kosong di dalam pralonnya itu namanya apa? Al-jauf. Al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua al-halqa. Jadi tadi dari bawah ke atas ini, ya. Baru kemudian balik lagi al-halq, tenggorokan itu sendiri. Al-halq, tenggorokan. Naik ke atas ketemu apa? Al-lisan, lidah. Naik ke atas lagi ketemu apa? Asy-syafah, bibir, dua bibir. Sebagian tidak dengan asy-syafatain tapi dengan asy-syafah, bibir gitu saja. Kalau asy-syafatain kan dua bibir. Asy-syafah, bibir secara umum. Kenapa? Karena nanti ada waw ba mim dua bibir, fa itu hanya satu bibir saja yang aktif. Bibir bawah ketemu dengan ujung gigi seri atas sehingga dia nyebutnya asy-syafah saja. Tapi yang sudah masyhur asy-syafatain. Ya sudah kita pakai yang masyhur. Yang terakhir di al-khayshum. Al-khayshum itu apa? Rongga hidung atau pangkal hidung. Yang lebih tepat sebenarnya terjemahnya adalah pangkal hidung. Makanya kalau kita istinsyak itu disunnahkan sampai kepada al-khayshum, yaitu pangkal hidung, kecuali kalau kita puasa. Jadi pangkal hidung. Kalau diartikan sebagai rongga hidung enggak apa-apa, sah juga. Hafalin insyaallah ya, 5 makharijul huruf secara global. Dan ana rasa ini pengetahuan yang umum antum sudah hafal semua insyaallah. Secara rinci ada berapa? 17. Ada lagi yang berpendapat lain? Sepakat semuanya? Sepakat. Alhamdulillah. Berarti ulama Sukoharjo sepakat makhrajul huruf 17. Tapi nanti yang lain ada mengatakan 16. Ada yang mengatakan 14. Nah, ini 3 perbedaan para ulama terkait dengan jumlah makhrajul huruf. Berapa saja tadi? 17, 16, 14. Sudah hafal insyaallah? 17, 16, 14. Catat. 17, 16, 14. Nah. Yang 17 siapa yang berpendapat? Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Hafal enggak? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa itu Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi? Salah satu guru dari Imam Sibawaih. Sering dengar kan Imam Sibawaih? Kalau belajar bahasa Arab insyaallah antum sering dengar nih. Imam Sibawaih. Sebagian baca Sibuyah. Yang masyhur Sibawaih. Imam Sibawaih. Gurunya adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini semuanya adalah ahli lugah, ahli bahasa. Imam-imam di bidang bahasa Arab. Dan karena memang tajwid itu berkaitan erat dengan ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab kan luas. Di antaranya ada tajwid. Jadi tajwid tadinya adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Makanya tidak heran kalau seumpamanya imam-imam tadi itu punya tulisan di bidang tajwid. Seperti misalkan Imam Sibawaih punya kitab namanya Alkitab. Kitabnya Alkitab namanya. Baik, di dalamnya beliau membahas makharijul huruf. Padahal ini buku bahasa ini. Ada pembahasan makharijul huruf. Kenapa? Karena kalau belajar bahasa Arab itu juga harus belajar makharijul huruf. Beda huruf beda arti, kan gitu. Jadi jangan sampai salah ngucapin sehingga artinya berbeda, berubah. Maka makharijul huruf adalah bagian dari ilmu bahasa. Cara pengucapan huruf itu yang nantinya berpengaruh pada arti dari bahasa Arab tersebut. Tapi karena tajwid ini sangat penting, dia membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Intinya ini ilmu supaya belajar untuk baca Al-Quran yang baik dan benar. Maka menjadi ilmu yang mustaqil, ilmu yang menyendiri, yang memisahkan diri, ini pemekaran. Nah, jadi ilmu sendiri, ilmu tajwid. Sebagaimana kasusnya ilmu faraid, ilmu warisan daripada ilmu fikih. Ya,
kalau belajar fikih itu kan ada kitab taharah ya, taharah dulu. Taharah itu pertama ya. Jangan sampai debat langsung gua. Padahal masalah taharah belum tahu. Langsung debat gitu. Jadi taharah, salat, ya enggak? Kemudian zakat, puasa, haji, nanti ada di situ setelahnya adalah mawarits tentang faraid. Tapi karena faraid ini ilmu yang istimewa, membahas tentang bagaimana perhitungan harta warisan, maka jadi ilmu yang tersendiri, ilmu faraid, ilmu mawarits. Sama kasusnya dengan tajwid. Jelas sampai sini insyaallah? Ini sekilas saja. Kita kembali. Tadi ada yang berpendapat 17 makhraj namanya Al-Farahidi. Yang berpendapat dengan 16 makhraj, salah satunya adalah Imam Sibawaih. Guru sama murid beda pendapatnya ini. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Iya enggak? Asalkan tetap menjaga adab. Jadi seorang guru dengan seorang murid beda pendapatnya. Gurunya 17, muridnya 16. Kok bisa beda? Itu menunjukkan apa? Murid tersebut bisa jadi belajar juga dari guru yang lainnya. Jadi gurunya banyak. Dan menunjukkan bahwasanya murid tersebut selalu belajar. Jadi beda pendapatnya dengan gurunya. Oh, akhirnya punya pendapat sendiri. 16 makhraj. Kenapa pendapatnya 16 makhraj? Karena makhraj al-jauf dihapus. Al-jauf dihapus. Al-jauf itu tempat keluarnya huruf-huruf apa? Huruf-huruf mat. Ya. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Coba kita ucapkan huruf-huruf mat. Ba. Coba. Bi. Coba. Bu. Coba. Masih ingat definisi makhraj? Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Kalau antum ucapkan ba, itu di mana berhentinya? Ba. Habis kan? Habis di udara kan? Gak mentok pada tempat tertentu kan? Iya gak? Paham insyaallah, itu namanya makhraj muqaddar, makhraj yang diperkirakan. Dia tidak mentok pada tempat tertentu, tidak muhaqqaq. Sehingga karena ini makhrajnya muqaddar, Imam Sibawaih akhirnya berpikir, ini gak masuk. Ini gak masuk definisi makhraj gitu. Huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah, ini enggak muhaqqaq, enggak mentok di tempat tertentu. Saat mengucapkan huruf keluar kemudian habis udara, sudah selesai. Akhirnya al-jawf dihapus. Sampai sini jelas insyaallah, sehingga yang tadinya 17 jadi berapa? 16. Kemudian nantinya, nah selain Imam Sibawaih antum bisa catat juga sebagai faedah Imam Asy-Syatibi dan Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Asy-Syatibi, bukan Syafi'i ya. Syatibi. Shin, alif, qa, ba, ya. Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Dan juga Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Abu Amr Ad-Dani. Itu berpendapat 16 makhraj. Tambah juga kalau perlu Makki bin Abi Thalib juga termasuk. Makki bin Abi Thalib juga termasuk. Ini 16 makhraj. Yang 14 makhraj. Yang 14 makhraj adalah Imam Al-Jirmi. Al-Jirmi. Kemudian Qutrub. Qutrub. Al-Jirmi dan Al-Farra. Al-Jirmi, Qutrub dan Al-Farra. Nah, sudah catat. Siapa saja tadi? Al-Jirmi, Qutrub dan Al-Farra. Ini semuanya Imam Lughah dan mereka pun punya tafsir. Al-Farra, Qutrub, barangkali yang belajar bahasa Arab pernah dengar Muthallath Qutrub. Muthallath Qutrub. Ya. Ini satu kata, hurufnya tiga, tapi nanti beda harakat, beda makna. Namanya Muthallath. Jadi bisa dibaca dengan tiga. Baik. Itu namanya Muthallath Qutrub. Itu di ilmu bahasa. Bisa 14. Ada yang tahu kenapa jadi 14?
Kenapa jadi 14? Yang pertama jelas al-jawfnya dihapus ya. Jadi 16. Terus apalagi yang digugurkan? Yang santri ini, katanya ada santri sini ya. Nah, siapa saja santri coba angkat tangan. Antum santri. Santri sini. Iya. Bukan santri antum. Enggak mau ngaku santri. Masyaallah. Siapa yang santri? Angkat tangan ya. Kenapa 14 ya? Belum tahu. Nah, siapa lagi yang santri dan tahu? Enggak apa-apa, angkat tangan dulu. Maksudnya kenapa Anda tanya santri? Karena antum berhak lebih tahu gitu. Antum belajar kan? Nah, kenapa 14 ya? Belum tahu. Siapa yang sudah tahu? Yang ustaznya juga boleh, ustaz. Ada ustaznya? Kecuali Ustaz Syamsul Huda. Beliau teman Nana ini di baju hitam. Barakallahu fikum ustaz. Mau dengan tawadunya beliau datang ke sini, masya Allah. Lalu beliau pasti tahu, enggak usah pengecualian beliau. Yang lain, Ustaz Dedi, ini guru anak dari kecil nih, masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Ustaz Dedi. Ada lagi yang tahu mungkin kenapa jadi 14? Belum tahu. Nah, karena lam, ro dan nun, lam yang tadinya beda-beda makhrajnya, lam sendiri, nun sendiri gabung jadi satu. Ya kan tadinya tiga makhraj. Lam sendiri satu, nun sendiri dua, ra sendiri tiga. Digabung jadi satu, berarti gugur dua kan? Jadilah 14 makhraj. Paham insyaallah? Ana ulangin. Kenapa jadi 14? Karena yang pertama al-jawfnya digugurkan. Seret. Jadi 16. Yang kedua, lam, nun dan ra yang tadinya itu satu masing-masingnya satu makhraj jadi tiga, digabung jadi satu makhraj, berarti gugur dua lagi. Lam, nun dan ra yang tadinya beda-beda makhrajnya menjadi satu makhraj, lam, nun, ra. Hafal insyaallah. Coba ulangi sama-sama. Jumlah makharijul huruf secara rinci ada berapa? 17. Itu yang paling masyhur. Itu yang paling masyhur dan paling banyak dipegang oleh para pembelajar maupun para ulama di zaman ini. Dan itu pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Jawf ada satu tempat, Al-Halq ada tiga tempat, iya enggak? Hamzah, Ain Ha, Ghain Kha, tiga tempat. Al-Lisan ada 10 tempat, berarti sudah 1, 3, 10. Al-Syafatain ada dua tempat, Al-Khayshum ada satu tempat. Hafal insyaallah, coba pelan-pelan. Al-Jawf berapa tempat? Satu tempat. Al-Halq berapa tempat? Tiga tempat. Berarti sudah 4 ya. Kemudian berikutnya al-lisan ada berapa? 10. Berarti sudah 14. Asy-Syafatain ada berapa? 2. Berarti sudah 16. Al-Khayshum ada 1. Berarti 17. Itu yang paling masyhur. 1 3 10 2 1. 1 3 10 2 1. Yang biasa ngapal nomor insyaallah cepat. Nomor apa maksudnya? 1 3 10 2 1. Antum hafalkan. Sudah? Oh iya. Adapun yang 16 al-jawfnya digugurkan. 16 al-jawfnya digugurkan. Sebentar, Afan. Bentar lagi sampai insyaallah. Ya, yang 14 al-jawf digugurkan, kemudian lam nun ra dijadikan satu makhraj. Sudah, ini tentang jumlah makharijul huruf secara global maupun secara rinci. Baik, sekarang kita menghafal huruf-huruf yang ada pada makharijul huruf tadi. Al-jawf keluar daripadanya huruf-huruf mad. Huruf mad itu berarti alif, ya sukun, waw sukun.
dengan syarat alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, wa sukun sebelumnya dhammah. Itu huruf rumat. Jelas ya? Jadi ini secara teori semuanya sepakat, tapi dalam prakteknya seringnya ngucapin mat biasanya dari hidung. Kok bisa ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya dari mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Aljo, betul? Kalau dikeluarin dari hidung, boleh enggak? Beda, beda tempatnya. Itu berempat guna. Yang betul adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mi, bukan min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Boleh enggak begitu? Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena makhraj huruf mat ada di al-jaw. Kalau dilengkok-lengkokkannya boleh saja. Yang penting keluarnya dari sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Tapi keluarnya dari al-jaw. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebih jelas kan suaranya? Tapi kalau dari hidung, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari hidung. Jelas ya? Baik. Jadi jangan keluarkan dari hidung. Suaranya jadi bindeng gitu. Memang kayak agak enak gitu, lebih enak ya. Insyaallah. Tapi bukan begitu Al-Qur'an dibaca. Kan teorinya juga udah jelas, ya enggak? Bahwasanya huruf-huruf mad dari al-jawf, bukan dari al-khayshum. Nah. Berikutnya, yang keluar dari al-jawf bukan hanya huruf-huruf mad saja, tapi juga harokat. Harokat fathah, kasrah, dhammah keluar juga dari al-jawf. Kenapa kok bisa harokat keluar dari al-jawf? Karena harokat adalah kependekan dari mad. Mad itu artinya apa sih? Panjang, ya enggak? Panjang itu minimal berapa harokat? Dua harokat. Dua harokat kependekannya berapa? Satu harokat. Ya udah harokat itu sendiri, ya enggak? Fathah, kasrah, dhammah. Misal kalau Anda ucapkan begini. Ba fathah setelahnya alif. Ba. Ba. Taib, itu kepanjangan daripada ba. Jadi ba bi bu. Ba dari mana, ba? Asyafatain. Taib, harokat dari mana? Al-jawf. Jadi kalau Anda baca begini, Baqarah, ba, Baqarah, Baqarah, boleh enggak? Itu yang keluar dari hidung apa tadi? Huruf ba apa harakat fathah? Harakat fathah. Karena kalau ba dari asyafatain kan. Jadi salah kalau antum. Ba-nya jangan dari hidung. Gimana antum mengucapkan ba dari hidung? Enggak mungkin. Enggak keluar itu ba. Ba tetap dari asyafatain. Yang salah tadi adalah harakatnya dari hidung. Iya enggak? Jadi harakatnya jangan dikeluarin dari hidung, tapi dari al-jawf. Ba, babibu, babibu, baqarah. Lebih jelas. Baqarah. Jangan baqarah, baqaratun, baqarah, ba. Salah. Mafhum sampai sini insyaallah. Jadi harakat juga keluar dari al-jawf. Karena harakat adalah kependekan dari mad. Karena mat sendiri misalkan dua harokat adalah tempo yang digunakan untuk mengucapkan dua huruf yang berharokat. Ba, ba, ba. Empat harokat tempo yang digunakan untuk mengucapkan empat huruf yang berharokat. Ba, 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 ba. Misalkan empat kan? Ba. Demikian. Sampai sini jelas insyaallah? Baik. Itu terkait al-jawf. Siapa yang bingung? Siapa yang faham? Siapa yang bingung saya faham atau tidak? Masya Allah. Ada yang mau tanya silahkan. Nah, selingi tanya dulu. Anda izin minum dulu ya. Tafadhol. Yang mau bertanya silahkan. Nah.
Ana izin dulu sebentar baru sampai. Yang mau bertanya silakan sekaligus disiapkan pertanyaannya. Jelas sekali ya, untuk akhwat bisa nanti ditulis pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustaz. Nanti ditaruh di sebelah kanan, di atas etalase. Bagian tengah ya, di situ sudah ada tempat atau di tengah-tengah hijab. Bisa ditaruh di atas etalase di atas teman-teman ya. Untuk yang akhwat, kami sediakan link. Jadi bisa nanti langsung menjawab atau bertanya kepada Ustaz sehingga Ustaz langsung menjawab. Siapkan pertanyaannya, semoga sebentar lagi bisa akan mengisi sambil menunggu kita menunggu sudah datang. Kemudian bagi para kami, peserta kajian yang di belakang, kemudian ada minuman juga. Yang apa juga sama. Bagi yang tidak berinfak atau tidak membayar tidak masalah. Para peserta juga boleh mendapatkan roti dan minumannya, silakan diambil. Kemudian yang sudah infak bisa mengambil konsumsi makan, kemudian bisa mendapatkan kitabnya sebentar lagi akan diberikan. Silakan semuanya bisa beri dulu sebentar istirahat sambil menunggu Ustaz dan menyiapkan teman itu.
Para peserta kajian bisa yang sudah menyimak bisa mengambil kitabnya di belakang. Kemudian dapat nanti diberikan kepada panitia nama sehingga nanti di checklist bagi yang sudah mendapatkan. Apa perlu silakan mengambil lego dan apa? Apa nanti di dekat itu kami berikan. Enggak usah. Antuk. Ana ada PDF-nya juga. Ada. Thank you.
biar tambah nyaman. Silakan kalau ada yang masih ada dari depan kemampuan bisa menyampaikan diri. Nanti bapak sebentar lagi kita lanjutkan materinya. Bapak bantu. Sampai jam berapa kira-kira nanti? Jam 9. Jam 9 aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ya, mohon maaf tadi kita sempat terputus. Alhamdulillah sekarang sudah pegang buku semuanya, tapi ada yang belum. Kita masuk kepada biografi terlebih dahulu ya. Silakan dibuka halaman 8 Romawi. Halaman 8 Romawi. Ini karena waktunya terbatas, malam ini insya Allah kita masuk langsung saja kepada buku. Dan langsung pada pembahasan inti daripada kitab Nuniyah As-Sakhawi. Jadi sebelumnya, bahwa kitab Nuniyah As-Sakhawi ini disebut sebagai Nuniyah. Nuniyah, qasidah Nuniyah. Nuniyah kenapa? Karena akhirannya adalah huruf nun. Jadi qawafinya diakhiri dengan huruf nun. Itu kenapa disebut dengan Nuniyah. Kadang ada yang menamakan As-Sakhawi gitu ya, atau Sakhawiyah. Coba antum hafal enggak matan Sakhawiyah? Nah, kalau disebutkan Sakhawiyah begini masih ambigu. Jadi matan Sakhawiyah itu matan yang mana gitu. Karena Imam Sakhawi itu mengarang matan itu banyak, ada beberapa. Dan yang paling masyhur itu dua. Yaitu Nuniyah As-Sakhawi ini dan juga nanti yang disebut dengan Sakhawiyah juga Hidayatul Mubtab, itu untuk ayat-ayat mutasyabihat, untuk para hufat. Jadi para penghafal Al-Quran biar membedakan antara ayat-ayat yang hampir mirip, itu nanti beliau punya matan juga berkenaan dengan ayat mutasyabihat itu. Namanya Hidayatul Murtab wa Qawiyatul Hufad fi Mutasyabihil Alfa. Maka harus dirinci dulu maksud dari Sakhawiyah itu yang mana. Oh, yang diakhiri dengan huruf nun, yang tentang ilmu tajwid. Oh, itu namanya Nuniyah As-Sakhawi, gitu ya. Jadi namanya Nuniyah As-Sakhawi karena nanti diakhiri dengan huruf nun. Antum bisa lihat matannya itu, silahkan antum lihat di halaman 26. Itu ya, man yarumu tilawatan Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Ini ya kan? La tahsab at-tajwid maddan mufritan aw madd ma la madd fihi riwani ni lagi aw an tushaddida ba'da madd hamzatan aw an taluka al-harf kasakrani ni lagi. Jadi akhirnya ni semuanya itu. Itulah kenapa disebut dengan Nuniyah As-Sakhawi, yaitu bait-bait syair yang akhirnya disebutkan huruf nun. Jelas sampai sini insyaallah. Adapun pengarangnya adalah Imam As-Sakhawi. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Kunyah itu berarti pakai abu. Kunyah Abul Hasan. Sedangkan lakab beliau
lakab itu julukan adalah Alamuddin. Jadi Abu Hasan Alamuddin, namanya Ali. Jadi nama beliau adalah Ali. Ali bin Muhammad bin Abdul Samad Al-Hamdani Al-Misri As-Sakhawi Asy-Syafi'i. As-Sakhawi itu nisbah kepada daerah beliau yang namanya Sakhawi di Mesir sana. Jadi suatu daerah yang disebut Sakho, sehingga beliau ma'ruf dengan julukan Imam As-Sakhawi. Asy-Syafi'i nisbah kepada madhab fikih beliau dalam mengikuti Imam Asy-Syafi'i di dalam fikih. Beliau adalah seorang imam di bidang qiraat. Kalau disebutkan imam, itu berarti adalah orang yang bukan hanya alim saja, memang menjadi rujukan bagi para alim di zamannya. Imam. Banyak para alim, banyak para ustaz, ya. Nanti ada yang imam disebut pemimpin para ustaz tersebut. Kenapa? Karena dia jadi rujukan. Jadi rujukan di zamannya. Makanya imam. Beliau imam di bidang qiraat. Perbedaan cara baca Al-Qur'an. Kemudian usul, di bidang usul. Kemudian di dalam bahasa Arab, ini sudah satu paket. Orang yang belajar tajwid juga harus belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab harus belajar tajwid. Tapi kalau ditanya, di luar mana belajar bahasa Arab sama tajwid? Belajar tajwid dulu. Antum kalau pengen belajar bahasa Arabnya nanti bagus, ya, maka antum belajar tajwid dulu. Kenapa? Banyak orang yang gak belajar tajwid, dia bahasa Arab, tapi saat mengucapkan, misalkan syukron kasiron, ya, syukron kasiron, pakai sin, syukron, syukron artinya mabuk, maunya syukron, makasih, ya. Syukron kasiron, kasir, kasaro pecah, artinya kasir, pakai tak, ya, karena syukron kasiron ya, syukron kasir, gitu ya, jazakallah, gitu misalkan ya. Atau harusnya zauji gitu kan, zauji, dia bilang jauzi atau jauji, artinya lain gitu. Jadi belajar bahasa Arab harus belajar tajwid, belajar tajwid harus belajar bahasa Arab, ini satu paket sudah. Makanya kalau orang ahli qiraat, ahli bahasa, baik, ahli tafsir, ya memang satu paket lagi. Jangan cukup hanya bagus bacaannya, tapi belajar tafsir, harus mengerti ini ayat-ayat membicarakan tentang apa. Belajar tafsir. Nah, ini Imam As-Sakhawi. Beliau dilahirkan di Sakhawi, suatu daerah di Mesir pada tahun 558 Hijriah. Belajar Al-Quran kepada Al-Hafidh As-Silafi. Nama guru beliau Al-Hafidh As-Silafi. Kalau disebutkan Al-Hafidh, pada zaman dahulu itu bukan hanya menghafal Quran 30 juz seperti zaman sekarang. Sebutkan Al-Hafidh itu selain menghafal Al-Quran tentunya juga apa? Hafal sekian ratus ribu hadis misalnya. Jadi patokannya adalah di bidang hadis. Kalau disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, baik, berarti itu hafal sekian ratus ribu hadis gitu. Sekarang yang 30 juz sudah Al-Hafidh. Ya, si fulan koma Al-Hafidh, Masya Allah. Jadi sudah ada pergeseran dan sangat jauh pergeserannya. Kemudian melanjutkan mulazamah di Kairo. Karena Sakho ini di kampung, kemudian kepada ibu kota yaitu Kairo, kepada Imam Asy-Syatibi. Ya, ini adalah murid dari Imam Asy-Syatibi yang mengarang Syatibi ya, di bidang qiraah sab'ah. Antum kalau belajar sudah masyhur nama Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Dan para ulama mengatakan bahwa saya Imam As-Sakhawi ini baiknya Imam Syatibi. Beliaulah yang pertama kali mengarang syarah di bidang atau di buku Asy-Syatibiyah. Jadi Fathul Wasit itu adalah karangan beliau yang membahas tentang syarah Syatibiyah. Beliau yang pertama kali mensyarah Syatibiyah. Dari Imam Syatibi beliau mempelajari qiraat dan bahasa Arab. Imam Syatibi, Masya Allah, kalau kita pelajari Bada'tu bi bismillahi fi nawmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila dan seterusnya, itu bukan hanya belajar qiraat tapi belajar bahasa. Kenapa? Karena betul-betul beliau sangat kuat hujahnya di bidang bahasa. Maka Imam As-Sakhawi belajar kepada Imam Syatibi, belajar qiraat dan juga belajar bahasa Arab.
Dan beliau termasuk dari murid terbaik Imam Asy-Syafi'i, dan beliaulah yang pertama kali mensyarah kitab Syatibiyah. Selanjutnya setelah dari Kairo di Mesir, beliau pindah ke Damaskus. Nah, ini kebiasaan para ulama, mereka rihlah thalabul ilmi. Dia belajar bukan hanya di negerinya saja. Yang afdol adalah belajar di negeri dulu, ya. Bukan negeri dan swasta, maksudnya di tempat dia tinggal. Belajar di tempat dia tinggal, di tanah airnya dulu, jangan sampai sudah belajar jauh-jauh, guru yang ada di sini tidak disambangi dulu, tidak diambil faedahnya dulu. Ya, Masya Allah, kalau udah urah di jauh, ikut dia. Tapi di kiai kampungnya enggak ikut. Ustadznya rutin ngajar tahsin, enggak ikut dia. Tapi ada daurah di Bekasi, datang. Masya Allah. Balik gitu. Di daerahnya dulu. Kalau sudah, baru kemudian hijrah. Setelah antum urihlah kepada daerah lain, cari ulama di negeri lain, silahkan. Itu juga yang dicontohkan oleh para ulama. Dan belajar pada banyak ulama di sana, di antaranya adalah Al-Qasim bin Asakir. Ibnu Asakir. Dan yang lainnya. Sering berjalannya waktu, beliau semakin unggul dari para ulama di zaman beliau. Sehingga diberi kepercayaan mengajar Al-Quran di Jami'ah Damaskus. Jadi mengajar di Jami'ah Damaskus, sangat banyak para penuntut ilmu yang belajar kepada beliau. Di antaranya adalah Abu Fath Muhammad bin Ali Al-Ansari, Al-Hafidh Abu Syamah, dan Al-Qadhi Abdussalam Az-Zawawi, dan yang lainnya. Di antara kalam beliau adalah Al-Mufaddal fi Syarhil Mufassal. Kemudian ada Fathul Wasid fi Syarhil Qasid. Ini yang tadi kita bicarakan, syarah dari Syatibiyah di bidang ilmu qiraat. Kemudian ada Hidayah Hidayatul Murtab wa Ghayatul Hufad fi Mutashabihil Alfad. Ini di bidang ilmu ayat-ayat mutashabihat untuk para penghafal Al-Quran. Kemudian Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Ini membahas tentang biografi dan juga membahas tentang qiraat. Kemudian ada Safarus Sa'adah wa Safiril Ifadah. Kemudian ada Tafsir As-Sakhawi. Jadi beliau punya tafsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian ada Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid, yang kita pelajari ini. Jadi nama panjangnya adalah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid. Itu nama bukunya, nama panjangnya. Jelas ya? Ma'rufnya dengan Nuniyah As-Sakhawi. Matan Imam As-Sakhawi yang diakhiri dengan huruf Nun. Kemudian beliau wafat pada malam Ahad 12 Jumadil Akhir, Jumadil Akhirah ya harusnya, Jumadil Akhirah 643 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Baik. Adapun halaman 1 mengenal huruf hijaiyah dan seterusnya itu pendahuluan dari anak. Itu sebagai pijakan dasar sebelum belajar Nuniyah As-Sakhawi ini. Karena tidak ada dipelajari di sini makharijul huruf, enggak ada. Sifatul huruf enggak ada, hanya sebagian aja, mungkin nanti tentang hamas dan jahar gitu ya. Sehingga kita perlu untuk mempelajari secara runut terlebih dahulu. Karena sudah pernah atau karena waktunya terbatas kita lewat. Jadi kita lewatin langsung kepada buku Syarah Qasidah Nuniyah As-Sakhawi, silakan buka pada halaman 33. Pada halaman 33 silakan dibuka. Baik. Bait yang pertama, setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Ya wahai man, siapa saja yarumu yang menginginkan tilawatal qur'ani, bacaan Al-Qur'an yang bagus, yang baik. Wa yarudu, dan menginginkan sya'wa. Sya'wa itu artinya adalah kesuksesan. A'immatil itqani, para imam yang pakar di bidang Al-Qur'an. Jadi ini buku dikarang oleh beliau untuk siapa saja yang pengen sukses, pengen bagus bacaan Al-Qur'annya, sebagai suksesnya sebagaimana suksesnya para imam qiraat, para imam yang pakar di bidang qiraat, di bidang Al-Qur'an. Demikian ya. Jadi ini persembahan dari beliau untuk kita semuanya yang pengen bacaannya bagus. Di situ anak beli judul tajwid itu proporsional, karena kita akan bahas tentang tajwid. Sebagian orang menyangka usahanya dia untuk memperbagus bacaan itu adalah tajwid, padahal itu bukan tajwid. Karena ternyata mungkin berlebihan gitu ya. Maka di sini beliau kritisi. Di zaman beliau sudah ada orang pengen membaguskan bacaan Al-Quran, tapi itu berlebihan, itu hulu, jangan seperti itu.
Dia sangka itu tajwid, padahal itu bukan tajwid. Nah, sekarang beliau kritisi. Untuk catatan kaki Anda bisa baca sendiri tentang Al-Qur'an. Lanjut halaman 34. Beberapa kesalahan yang sering dianggap sebagai tajwid. La tahsabit tajwida maddan mufridan aw madda ma la madda fihi liwani. La tahsabit tajwida. Jangan engkau menyangka bahwasanya tajwid itu adalah maddan mufridan. Maddan memanjangkan mad mufridan secara berlebihan. Jadi mad itu ada takarannya. Dua harokat dia harus di dua harokatkan. Empat harokat dia baca empat harokat. Enam harokat dia baca di enam harokat. Jangan sampai berlebihan. Mentang-mentang nafasnya kuat akhirnya dilebih-lebihkan, gitu ya. Sering dengar misalkan apa? Wairil maghdubi alaihim misalkan. Itu kan lebih dari 6 harokat. Itu memanjangkan mat dari kadar yang seharusnya. Itu bukan tajwid. Walaupun sering disebutnya mujawwad. Itu bukan mujawwad. Sering kan atau dia? Bacaan mujawwad. Itu bukan mujawwad itu. Jadi ini juga dikritisi oleh beliau. Jangan kamu kira bahwasanya tajwid itu memanjangkan mat dari kadar yang seharusnya. Atau harusnya 2 harokat. Pas mau rukuk biasanya ini. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Dua harokat kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sering kan? Ini namanya mat apa itu? Harusnya mat apa ini? Mat tabi'i, berapa kayaknya? 2 harokat. Nah kok pas mau ruku jadi lebih dari 2 harokat? Itu tajwid bukan? Bukan tajwid. Makanya Anda sering bercandain tuh. Itu kok pas mau ruku dipanjangin lebih, itu namanya mat arid liruku. Bukan lisukun. Ada arid lisukun biasanya ya. Yang muncul karena wakaf. Jadi sukunnya muncul karena wakaf. Ini sekarang mau ruku kok dipanjangin dari kadar sebenarnya. Oh ini mat arid liruku itu. Enggak ada itu. Mat bid'ah itu. Baik. Jadi dua harakat terus. Suhufi Ibrahim wa Musa. Muharrat wa Musa. Allahu akbar. Demikian. Jelas insyaallah itu makna yang pertama. Jadi kesalahan pertama adalah memanjangkan mad dari kadar yang semestinya. Kesalahan yang kedua, al-madda ma la madda fihi liwani. Memanjangkan bacaan yang harusnya enggak panjang. Jadi ini bukan panjang tapi malah dipanjangkan. Baik. Contoh misalkan, ini biasanya yang baru-baru awal belajar atau masih terbata-bata dalam baca Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Na'budu wa iyyaka. Pendek ya? Jangan dipanjangkan. Itu kesalahan kedua, memanjangkan yang tidak panjang. Harusnya enggak panjang kok dipanjangkan. Artinya berubah. Liwani, kalau bacaannya seperti itu, harusnya panjangnya sekian kok dilebihkan dan harusnya tidak panjang kok dipanjangkan, liwani, maka bacaan itu adalah bacaan yang lemah, bacaan yang masih dhaif. Berarti masih lemah itu bacaannya. Artinya orang ini masih lemah, belum kokoh. Mafhum insyaallah, itu dua kesalahan yang dianggap tajwid tapi bukan tajwid. Adapun halaman 35 itu catatan kaki yang bisa baca. La tahsabi, kemudian tajwid itu jawwa dai jawi itu tajwidan. Definisi tajwid itu ita'ul huruf haqqaha min sifatillah mustahaqqa dan seterusnya. Anda bisa baca. Kita pelajari yang intinya saja. Nah, karena waktunya terbatas. Lanjut, halaman 36. Bait ketiga. Au antu shaddina ba'da maddin hamzatan. Au anta lukal harfa kasakrani. Au antu shaddida ba'da maddin hamzatan, atau engkau menghentakkan huruf hamzah yang ada setelah huruf mad dalam kondisi waqaf. Contoh misalkan, antum ashaddu khalqan amis samaa, misalkan pengennya hamzahnya dinamr ya, enggak ditekan supaya hamzahnya enggak hilang tapi berlebihan. Au antu shaddida ba'da maddin hamzatan, ada hamzah
waqaf, sebelumnya mat, as-sama, bisu, misalkan pengen menjelaskan hamzahnya tapi berlebihan, jadinya terlalu dihentak. Nah, ini salah juga. Jadi kesalahannya dua. A'antum ashaddu khalqan amis sama. Hamzahnya mana, hilang samar-samar. Itu kesalahan pertama. Ini sering juga terjadi. Kesalahan kedua, pengen menjelaskan hamzahnya tapi berlebihan. Amis sama, misalkan. Jadi berlebihan. Ini juga salah. Yang betul bagaimana? Biasa saja. A'antum ashaddu khalqan amis sama. Sama. Yang penting sudah kena, ha? Jangan sampai sama, ya? Bana, berlebihan. Mafhum? Ini kesalahan ketiga, yaitu terlalu menghentakkan hamzah yang ada setelah huruf mad dalam kondisi waqaf. Kesalahan keempat. Au antalukal harfa kasakrani la kayaluku, itu artinya adalah maudhu'. Ngunyah-ngunyah. Jadi ngunyah-ngunyah huruf seperti orang mabuk gitu. Bacanya enggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tebal semua. Harusnya beda kan? Enggak jelas seperti orang yang mabuk, sakran. Seperti sakran tadi. Sakran kasiran. As-sakran seperti orang yang mabuk gitu. Bacanya enggak jelas, diseret-seret bacanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, gitu ya. Kecuali kalau udah lemah ya udah. Tapi kalau harusnya antum bisa kok bacanya lemes begitu, nah itu salah. Mafhum, itu kesalahan yang keempat. Kalau anda bahasakan sekarang ini sering orang baca Quran seperti kumur-kumur, huruf tebal sama tipis gak jelas. Harakat fathah kasrah dhamma gak jelas. Makanya belajar itmamul harakat, belajar tibal tipis biar hurufnya itu jelas. A'udhu. A jelas, hamzahnya jelas tipis, kemudian fathahnya pun jelas. A'u, a'nya jelas, dhammahnya pun jelas. Cuman a'u, 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 apa a'u? Artinya a'u, a'u. Dhu, dhammah, jadu, dhu, a'u, dhu, dhu billah, billah, be, artinya bi, billah, ya, minas syaito, syai, artinya syai, syaitone, artinya ni. Nirrajim, bukan nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim, kayak enggak salah, tapi salah. Kenapa? Karena i-nya kurang sempurna. Rajim. A i u, jelaskan. Fathah kasrah dhammah, jelaskan. Demikian. Bait 4. Kesalahan yang kelima. Au antafu bi hamzatin mutahawwi'an, fa yafirru sami'uha minal ghathayani. Kita sudahi ini bait terakhir karena sudah jam 9, khawatir kemalaman. Berikutnya adalah engkau mengucapkan huruf hamzah seperti orang yang muntah, sehingga orang yang mendengarnya itu pengen lari karena merasa jijik. Ini mengucapin hamzah tapi berlebihan hamzahnya sehingga kayak orang mau muntah. Ya ini hamzahnya jadi kayak ain, itu sering kan? Alladzina yu'minu yu'minu. Jadi pasif-pasifin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jadi hi. Ya? Yu'minuna jadi yu'minuna. Nah, ini salah. Imam Syu'bah pernah mengatakan, dahulu ada seorang imam yang membaca hamzah pada muqsadah, ya, fa ashtahi an asudda udunayya idza sami'tuhu yahmizu. Maka saya itu pengen banget nutup telinga saya saat dia mengucapkan hamzah pada kata muqsadah tadi. Karena kayak orang mau muntah. Innaha alaihim muqsadah. Harusnya muqsadah biasa. Alaihim muqsadah. Hamzah biasa. Baik. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang banyaknya adalah pada huruf hamzah. Nanti insya Allah urut itu. Setelah ini kita akan bahas tentang lil harfi mizanun. Kita akan bahas tentang timbangan huruf. Jadi huruf itu punya tempo yang harus dijaga. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terlalu malam. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pada maghrib langsung insya Allah. Semoga tidak ada halangan dan semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita sampai nanti selama 3 hari ke depan selesai kitab Nuriyah As-Sakhawi ini insya Allah.
dan juga berikan keberkahan serta manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ana mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan dari kata-kata maupun sikap, itu datang dari kelemahan diri ana pribadi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para jemaat yang sekali lagi mengingatkan bagi yang belum registrasi atau dalam program bisa meja registrasi. Kemudian para mustamin atau yang belum mendaftar atau belum mendaftar bisa mendaftar diri dulu. Kemudian bagi yang mendapatkan kitabnya bisa memberikan kepada panitia untuk harga kitabnya. Kemudian untuk besok insyaallah kita mulai pada maghrib, jadi kami harapkan para jemaah sekalian maghribnya bisa berjamaah di sini, karena insyaallah nanti pada sholat maghrib kemudian kita sama-sama sekarang akan mulai kemudian borong taksim hari kedua besok. Demikian dari kami, insyaallah nanti mengingatkan segala kebutuhan secara akhirat pada semuanya. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum.